Mingguan kok di kamar doang, udah kayak jomblo. Dena, secara teknis gue emang jomblo, tapi gak usah diungkit-ungkit juga kali. Kutuk, sedih amat. Yaudah yuk, kita jalan aja yuk. Maaf, lo kan sama cowok lo. Ya udah kan lo bisa cari cowok. Ih, ngaco lo. Telepon dari siapa tuh? Dirli. Ya udah angkat. Udah, lo jalan aja sama dia. Udah cepetan angkat. Halo? Hai, Bel. Lo di mana? Biasa. Lo gak kemana-mana? Enggak. Jalan yuk. Jalan kemana? Ya, kemana aja. Yang penting jalan. Gimana? Gue jemput lo ya. Oke. Gue iyain sih pergi sama Dirli. Ini gara-gara lo nih, makanya gue jadi iyain kan pergi sama Dirli. Ih Bella, lo tuh kenapa sih? Ingat ya, Vino itu ke Aussie 4 tahun. Lo mau jomblo sampai 4 tahun? Kasian kali sia-sia kecantikan lo. Udah deh, ntar kan kalau misalnya Vino udah balik lagi, lo kan bisa balikan sama dia. Cepetan sekarang siap-siap dandan yang cantik. Ayo, ayo. Ben, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kalau cowok udah ngomong, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Biasanya, abis itu dia bakal ngomong. Gue suka sama lo, Bel. Bel, lu kenapa? Nggak kok, nggak apa-apa. Gue ke toilet dulu ya. Aduh, tuh kan bener. Ih, dia pake nembak gue segala lagi. Aduh, gue harus gimana nih? Gue telepon Dena. Dia pasti tahu gue harus ngapain. Halo? Halo? Lo tau gak? Gak tau. Dia nembak gue. Dia? Dia siapa? Dirli nembak gue. Kacau gak sih tuh anak? Biasa aja kali. Terus gue harus gimana dong sekarang? Yaudah lo terima aja. Wah, ngaco lo. Ntar kalau Vino tahu gimana? Udah lah, Vino gak bakalan tahu kok. Itu sih tergantung pinter-pinteran lo nya aja. Lo mah. Lo kok lo di sini sih? Kalau tau lo di sini ngapain gue telepon? Simpuso gue. Mana gue tahu juga kalau lo di sini. Sekarang gue harus gimana? Ya sesuai kayak yang tadi gue bilang, terima aja. Terus gue nggak perlu bilang kalau gue punya cowok. Lo tuh kayak anak kemarin sore ya? Ngapain lo pakai bilang sama Vino segala? Nggak usah lah! Lo mau emangnya kalau malam minggu lo jadi zombie gara-gara nggak ada yang ngajakin jalan?
Gue gak mungkin angkat telepon Vino di depan lo, Dirli. Kok gak diangkat? Gak penting. Kok gak diangkat ya? Apa dia udah tidur jam segini? Gue WhatsApp aja deh. Bella sayang, besok aku balik lagi ke Jakarta. Ternyata ada persyaratan yang masih kurang, dan aku terpaksa harus nunda tahun depan. Sampai ketemu besok ya. Love you. Aduh, terus gimana dong nasib gue? Gue baru aja nerima cintanya Dirli. Masa iya gue cancel? Ben, lu kenapa? Ada kabar buruk ya? Gak apa-apa. Enggak kok, enggak penting. Benar. Udah yuk, kita lanjut makan. Eh, Ben, itu. Duh, kamu tuh ya, ada-ada aja. Itu cabai kamu makan. Gara-gara lo ya, semuanya jadi kacau. Apaan sih, Bel? Nih, lo baca sendiri tuh WhatsApp-nya Vino. Baca, pegang. Vino balik ke sini besok? Iya. Dan sekarang gue udah jadian sama Dirli. Masa gue cancel? Dong, ini kan semua gara-gara lo. Iya, terus gue harus gimana dong? Ya, bantuin gue mikir dong, gue harus gimana? Sampai akhirnya aku pun mau sakit hati aku ini tak terwujud oleh dirimu. Lo pacarin aja dua-duanya. Hah? Gak mungkin lah. Mungkin. Gue yakin lo pasti bisa. Semangat. Udah sekarang lo istirahat, gue juga mau istirahat, capek. Bye.
Pirli. Iya. Aduh, Bel, kenapa sih lo tuh gak cerita sama gue? Mana gue tahu? Ya kalau tau kayak gitu sih, gue juga gak bakal nyaranin lo buat terima cintanya Dirli. Terus gue harus gimana dong sekarang? Ya lo harus pilih salah satu lah. Tapi gue suka dua-duanya. Ya pokoknya lo harus tetap pilih salah satu, Bella. Sebelum lo kehilangan dua-duanya. Gue harus pilih salah satu. Aduh, gue pilih siapa ya? Udah, pilih Vino aja. Iya, Vino kan baik. Ganteng, perhatian lagi. Itu sih namanya bukan perhatian. Itu namanya posesif dan gak asik. Aduh, gue jadi bingung. Asik kan juga sama Dirli. Lo gak bakal bosen deh pacaran sama Dirli. Iya juga sih. Tapi kan lo sukanya sama Vino. Dia juga suka sama Dirli. Bel. Aduh, lo gimana sih? Kok malah diem doang? Lo cepetan pikir dong, siapa yang mau lo pilih? Gue harus telepon. Halo, sayang. Halo, Vino. Kamu dari tadi aku teleponin, kok nggak diangkat sih? Iya, sorry. Aku ada kelas tadi. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong aja, sayang. Kamu kangen ya? Tahan ya. Ntar lagi aku mandi, habis itu kita ketemuan. Iya, kita ketemuan 1 jam lagi ya di Cafe Tiara. Oke, sayang. Love you. Bel, lo yakin sama pilihan lo? Ngomong aja, gak apa-apa kok. Sebelumnya, aku minta maaf ya kalau aku ambil keputusan ini. Keputusan apa? Aku mau kita putus. Kita putus. Iya.
tinggalin selfie. Bel, mau kamu tuh apa sih? Tolong dong, lupain aku. Vino, aku udah gak berharap untuk balikan lagi sama kamu. Aku cuma gak mau kamu dikecewain sama selfie. Maksud kamu apa? Dia tuh selingkuh, Vin. Udah dua kali ya? Dua kali kamu nyuruh aku ke kafe. Dan dua kalinya aku gak lihat selfie sama selingkuhannya. Ini selingkuhannya. Kamu lihat sendiri. Cukup aku yang ngecewain kamu, Vin. Aku gak mau sampai ada perempuan lain ngecewain kamu. Jujur, aku udah gak ngarepin balikan lagi sama kamu. Tapi aku gak rela kalau sampai ada perempuan lain yang nyakitin kamu. Kamu tuh terlalu baik buat disakitin, Vin. Kamu ngapain di sini? Pasti Bella udah cerita banyak kayak ke kamu. Pasti dia udah nuduh kan kalau aku selingkuh sama Bimo. Udah deh, sekarang udah jelas semua. Jadi mendingan kamu pulang aja deh. Aku bisa jelasin kok. Jadi Bimo ini saudara aku. Dia bukan selingkuhan aku. Kita emang deket banget sampai banyak orang yang ngira kalau kita tuh pacaran. Jadi dia bukan selingkuhan kamu? Bukan, Vin. Gue ini Bimo, saudaranya selfie. Makanya lu jangan salah paham dulu dong. Bohong! Eh, kalian baru tuh ngaku aja deh. Ini gue udah punya bukti-buktinya. Lo salah paham, Bella. Lo cemburu kan sama gue? Sampai lo rela ngelakuin apa aja biar gue putus sama Vino? Gue gak nyangka ya. Ternyata lo sejati ini sama gue. Tapi, Vin. Udah deh. Sal. Maafin aku ya. Soalnya aku udah curiga kalau Nimo itu selingkuhan kamu. Ternyata dia sama kamu. Maaf ya, Sal. Kok lo masih di sini? Punya rekaman mereka berdua. Kalau lo nggak percaya, nih lo lihat aja sendiri. Toh aku juga bisa morotin Vino buat keuntungan kita berdua. Kita bakal bahagia sama-sama. Ya, kita anggap aja Vino itu ATM berjalan buat kita. Kamu jahat banget ya sama aku ya. Tega kamu ngelakuin ini. Sekarang kita putus. Tapi kan kita udah putus. Udah, lu sekarang pulang semuanya. Pulang dari rumah gue. Lu juga buruan.
Ini tuh ya sekalian aja. Tolong ya kamu pura-pura jadi saudara aku. Please. Aku janji aku bakal kasih kamu mobil yang waktu ini kamu minta. Asalkan kamu mau pura-pura. Ya, kamu mau kan nolong aku? Toh aku juga bisa kok morotin Vino buat keuntungan kita berdua. Kita bakal bahagia sama-sama. Ya, kita anggap aja Vino itu ATM berjalan buat kita. Dena, Dena. Makasih banyak ya. Lo tuh udah banyak banget bantuin gue. Semua demi dir mantan. Dir mantan. Kalau dipikir-pikir, konyol juga ya gue ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi ingat, yang paling penting, lo itu harus move on. Move on? Iya, lo tenang aja, gue pasti move on. Gitu dong. Non, ada tukang pos. Iya, Bi, iya, makasih. Tukang pos jam segini? Ya udah, Bi, dicek aja dulu. Ada kiriman apa ya, Mas? Kamu ada titipan.